Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Adidi Fishing Official. Terima kasih bagi kawan-kawan yang selalu mengikuti video-video saya dari pertama sampai dengan sekarang, dan yang belum menyukai atau mensubscribe channel ini silahkan subscribe agar kami lebih bersemangat untuk membuat channel-channel yang bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengikat mata pancing pada pirambui rawai. Oke, baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi silakan simak terus videonya. Oke, baik, yang harus kita persiapkan yaitu mata pancing nomor 6. Pancing nomor 6, oke ya. Seterusnya tali pancing nomor 100 yang udah di potong-potong ukurannya, yaitu satu depa, dua depa ya. Ini untuk tali pirambui rawai sepanjang dua depa yang akan kita ikatkan di mata pancing. Ini mata pancing nomor 6. Nah, cara mengikatnya seperti ini yang sering saya lakukan ya. Nah, oke, kita buat dulu seperti ini. Stop. Stop. Nah, itu kita letakkan di ujung mata pancing seperti ini. Setelah itu ambilkan ujungnya, putar ke depan. Oke, sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Oke ya. Setelah itu ujungnya kita masukkan ke lubang yang seperti ini. Lubang seperti ini. Itu kita tarik. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Jadi pastikan benang atau senarnya itu di atas seperti ini. Nah, di atas ini. Kenapa harus seperti ini? Karena ketika kita tarik, dia akan seperti ini. Dia nggak lurus, maka dia ada tempat untuk hook up ya. Jadi cara menariknya tidak lurus seperti ini. Kalau tali senarnya di belakang ya, di belakang mata panci seperti ini. Nah, jadi pastikan seperti ini ya. Oke, ini sudah siap. Siap ya. Oke, seperti ini. Kita coba lagi yang kedua ya. Kedua, diambil lagi. Oke. Supaya lebih paham. Nah, seperti ini. Halo. Halo. Putar ke depan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, siap itu masukkan ujung tali pancing ke lubang ini. Oke, seperti ini. Oke, selesai seperti ini. Ini ada di tali pancingnya, ada di bawah ya, ada di dalam. Sekarang kita keluarkan dari dalam, kita taruh di belakang seperti ini. Baru kita kencangkan, kencangnya harus pakai tang ya. Jadi harus pakai tang karena ini
tali pancingnya nomor 100 ya. Nah, jadi kejadiannya seperti ini. Oke, ini kejadian kalau sudah dikencangkan. Jadi ketika kena pada ikan ditarik, posisinya seperti ini. Dia nggak akan lurus, jadi mata pancingnya bisa mencari ya, mencari hook up-nya untuk dia melekat pada ikan. Oke, ini yang kedua. Dan seterusnya di ujung. Oke. Oke. Oke, kita ikat lagi ketiga. Guys, so panjang ini, so satu, dua, tiga, empat. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam lubang. Ini kita putar. Nah, jadi belakang ya, di belakang ini. Seperti ini. Dan pada ujungnya kita ikat di bagian belakang. Di bagian belakang ini untuk di yang di bagian belakang ini akan diletakkan pada batang rawai ya. Ini akan dikasih pada batang rawai. Jadi cara mengikatnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Setiap itu diikat seperti biasa. Sap. Oke. Ini caranya. Oke, seperti ini. Masuk ke dalam satu kali. Dua kali. Nah, dua kali cukup. Itu ditarik. Nah, kejadiannya seperti ini. Nanti pada batang rawai yang akan dikasih akan seperti ini. Dia akan dimasukkan seperti ini. Ini batang rawai. Akan dimasukkan ke batang rawai seperti ini. Seperti ini, nah, cuma segini. Oke, pada batang rawai langsung seperti ini, diikat, dikencangi seperti ini, tidak akan lepas lagi. Nah, jadi posisinya di batang rawai seperti ini. Oke ya. Oke, nah kita coba lagi satu untuk memasang di belakangnya. Seperti ini.
satu seperti ini, kita masukkan sekali lagi dua seperti ini, langsung kita kencangkan. Nah, jadi kejadiannya seperti ini ya. Nah, baik, untuk video kali ini sampai di sini. Untuk mengikat mata pancing pada piramboid rawai sudah saya paparkan dari awal sampai dengan sekarang. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kawan-kawan semua ya, yang mungkin ingin membuat metode mancing metode rawai ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.